Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengisi iman di hati kita. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjuk jalan Islam, menunjuk jalan kebahagiaan hakiki dan abadi. Dewan juri, Bapak Ibu guru pembimbing dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafiati Putrabirmansyah dari SMK Citra Pariwisata akan menyampaikan keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah di depan mata. Mari kita sebagai umat muslim bersama-sama menyambut dengan rasa gembira. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan umur panjang kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma balik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadana, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Syaban sampai Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan ini Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahkan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil. Salah satunya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua pintu-pintu surga dan Allah juga akan menutup rapat-rapat semua pintu neraka. Bahkan seperti jenis jin, setan, iblis dan lain-lainnya. Itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ikat di dalam neraka. Itu satu-satu kebanggaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita dapat bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun keutamaan yang ketiga yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau malam seribu bulan, siapa saja yang melakukan kebaikan, siapa saja yang melakukan kebajikan di malam Lailatul Qadar, insyaallah Allah akan lipat gandakan pahalanya sebanyak seribu bulan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum.